Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah masih panjangkan umur kita lagi dapat kita bertemu pada hari ini, ya. Alhamdulillah, dapat juga kita sembahyang maghrib, fardu maghrib berjemaah, dapat juga menuntut ilmu, ya. Tapi tak ramai yang datang. Jadi lepas Jumaat ramai datang. Makan ikan patin, makan ikan baung, ramai datang, ya. Bila belajar tak mau datang. Busuk punya orang, ya. Ingat tu, ya. Kalau makan ikan batin, makan ikan baung, dia jadi tai. Kalau kita belajar, dia menjadi, iaitu menjadi bekal-bekal untuk kita mati. Faham? Itu bila kita mati, di antara dalam kubur yang menerangi kita dalam kubur, iaitu tentang amalan-amalan. Di antara salah satunya amalan, iaitu kata ulama, kata Rasulullah SAW, bukan kata ulama, ni hadis sahih. Kata Rasulullah, di antaranya mereka yang membuat perigi. Malam tadi, malam semalam aku ceramah di masjid apa kampung tuan. Ya, ada perigi. Nampak? Untung tu yang buat masjid tu wali Allah sampai hari kiamat, ya, perigi tu selagi tak hancur, selagi itulah mengalir saham-saham dia. Orang berwudu, orang buat mandi, buat sembahyang, buat makan. Oh, subhanallah, tuan-tuan. Kita kudukupnya orang, ya. Nak bayar bil air pun Allah rabih, ya. Nak bagi ustaz duit minyak pun Allah kudukupnya orang, ya. Ustaz datang jauh bagi duit minyak daripada KL datang sini 150. Allahu rabih. Kudukupnya orang, ya. Tuan-tuan, tapi kalau segi dunia Allah sanggup berhabis-habisan. Beli TV sanggup 4000. Ya, orang perempuan beli gelang sanggup 3,000, 5,000, 8,000. Duk bagi tok guru ni, Allah berkira. Banyak dah tu. Banyak dah tu. Ya? Tapi kalau tok guru, ulama akhirat, dia tak fikir duit. Orang bagi sikit, dia datang. Orang bagi banyak, dia datang. Orang tak bagi. Mendatang ni, ulama akhirat. Bah. Nak cari, nak berguru, carilah ulama akhirat. Jangan cari ulama dunia. Ulama akhirat ni, tuan-tuan, dia malam-malam nangis. Ha, ya? Malam-malam nangis untuk siapa? Untuk umat lah. Dia doa. Ya Allah, ya Tuhanku, kau selamatkanlah umat Muhammad. Ya Allah, ya Tuhanku, anak muridku belajar ni macam-macam guru dah belajar. Seraban pun tak suka pakai lagi. Ya Allah, selamatkanlah dia. Ya Allah, topi keledah suka pakai. Seraban tak suka pakai. Tolonglah, ya Allah. Ha, ni ulama akhirat lah. Eh? Anak murid tak suka pakai seraban. Tak suka. Berapa orang pakai? Satu. Abang Azmi pun tak suka pakai. Busuk punya orang. Eh? Aku dengan Abang Azmi dah macam adik-beradik lah. Aku dah anggap dia macam abang aku. Tuan-tuan, pakai serban. Jangan tak pakai. Walaupun tak boleh ikat. Letak je ni. Letak. Letak je. Letak pun dapat pahala. Tadi semayang tadi. 3 rakaat. 1 rakaat. Allah ganda 70. Itu yang bila kita dah dalam kubur. Ya. Bukan dalam kubur je. Dah jadi jenazah. Allah tunjuk lah. Ni pahala pakai serban, ni pahala bagi orang makan, ni pahala duk bagi tok guru duit, ni pahala duk bagi orang macam-macam lah. Ya, pada farji'ana na'mal solihah inna mukinun. Tak libat apa dah. Ya, baiklah tuan-tuan. Tanya marah kat aku ni raya lagi, faham? Ya? Baiklah, tazkirah pada malam ni, tadi aku dapat ilham di hotel tadi. Ya, aku bangun-bangun tidur, aku dapat ilham. Allah bagi aku ilham bertajuk pada malam ni bab tentang adab-adab beruduk. Uduk ni tuan-tuan, nampak dia simple. Dia nampak biasa, tetapi kalau uduk tak sempurna, sembahyang tak sah. Ha, mai tu. Tengok orang dah jadi jenazah pun, orang ni dah mati lah. Diuduk kan? Nampak ni kelebihan beruduk. Kita nak semayang pun kena beruduk. Kenapa beruduk? Dalam hadis sebut at-tuhuru miftahus salah. Kesucian kunci bagi semayang. Bila kita nak semayang, anggota tubuh yang 7 ni kena bersih. Bersih lah. Ya, sebab nak menghadap Allah. Bukan nak menghadap YB. Allah ni, faham? YB dengan kita sama ketiak busuk. Faham? Ini Allah. Faham? Tuan-tuan. Tuhan yang memberi kita makan. Yang bagi kita pijak di atas bumi ni. Yang bagi kita udara, bagi kita aircon. Yang bagi kita langit, kita berteduh di bawah langit Allah setiap hari. Ha.
Duk bangun-bangun dia baru tidur, dapat menghidup udara-udara yang segar. Siapa bagi? Allah. Betul mulut ni kena rajin berzikir. Siapa rindu Nabi pula, rajin berselawat. Orang rindu Nabi. Siapa rindu mati, cinta mati, tak cinta dunia. Ada orang rindu mati. Orang kena takut ke Allah, dia rindu mati. Rindu. Tu baca Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Nangis. Ya Allah Tuhan kami, berkatilah kematian kami sesudah kami mati. Tuan-tuan, baca lah. Tak ada. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Duk-duk. Rokok macam mati ya. Imam minta rokok makmum. Makmum minta rokok imam. Dah habis rokok. Padahal muka. Baiklah. Masuk bab adab-adab berwuduk. Aku sampai besok pagi ya. Betul balik ya. Besok pagi ya. Saya bagi dekat masjid apa dah, masjid Beruang, masjid Kuang, aku tak tahu ya. Adab-adab beruduk, digalakkan bersugi. Ni nampak ringkas, kayu sugi ni lah, nampak ringkas. Nampak biasa. Tapi di antara kayu yang dibenci oleh syaitan, kayu sugi. Syaitan benci kayu ni. Kayu balok, syaitan tak benci. Kayu jati, syaitan tak benci. Kayu sugi, dia benci sangat. Sebab apa dia benci? Di antara kayu yang tak pernah tak ada dalam baju Nabi, kayu sugi. Nabi dalam baju sentiasa ada kayu sugi. Ini Nabi. Kalau segi dunia banyak kelebihan. Masuk jamban, itu tutup pintu itu dah patah, kayu sugi pun dah tutup. Ini pengalaman aku sendiri. Ini kelebihan kayu sugi. Kalau rokok, letak, patah. Kayu sugi mana boleh patah. Tapi ada doa dia. Digalakkan bersugi apabila selesai daripada istinja. Apa dia istinja? Kencing, betul? Ini kadang kencing tak selesai. Main pancuk je. Sambil kencing main handphone. Halo, abang tengah kencing. Mangkuk ni suami lah . Tengah kencing jangan duk main handphone. Kadang tu sambil berak duk tengok Facebook. Ceramah. Ustaz lama ceramah malam ni. Jangan main Facebook dalam jamban. Sebab dalam Facebook kadang-kadang ada ayat Quran. Hati-hati lah. Handphone mainan lain. Handphone betul-betul jaga sungguh. Janganlah ditinggalkan bersugi. Sugar. Bersiwak. Kayu sugi ni. Kat sini tak ada kayu sugi ni. Dekat tanah-tanah Arab. Tengok tuan-tuan kan pernah pergi umrah, pergi haji kan. Tengok bila orang pergi haji, pergi umrah, semua tepi-tepi Masjid Nabawi, Masjidil Haram, ramai orang jual kayu sugi. Kita balik hotel, beli kayu sugi. Balik hotel, beli kayu sugi. Semua bersugi. Orang perempuan pun bersugi. Balik Malaysia, balik Kemaman, habis hilang kayu sugi lah. Hilang. Tukar rokok gudang garam. Hilang kayu sugi lah. Sampai salam satu dalam satu pendapat mengatakan apabila orang ni nak mati, sunat bukan harus. Sunat disugikan mulut orang tengah sakaratul maut. Agar dia mati boleh sebut la ilaha illallah. Nampak? Tuan-tuan. Aku dah buat kayu sugi kat luar tu. Dua kotak. Aku boleh ambil seorang satu. Ambil seorang dua pun boleh. Tapi bayar. Bayar aku kejar ni lah. Kan mahal pun RM3 eh. RM3 boleh pakai suami isteri satu batang. Faham? Boleh kerat dua. Bila nampak dah hitam sikit basuh. Faham? Najis tak pakai kayu sugi? Tak najis. Apa najis dia? Air liur tak najis. Faham? Air liur ni kalau di dalam, dia tak kotor. Kalau dia keluar, bawa kotor. Itu pun tak najis. Faham? Air liur basi. Ada dua pendapat. Satu pendapat mengatakan najis. Satu pendapat mengatakan tak. Yang satu pendapat lagi mengatakan tak najis. Apabila yang mengatakan najis, apabila dia di dalam perut. Bila dia dalam mulut sahaja, maka dia tak najis. Ni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hebat tuan-tuan, Rasulullah. Rasulullah kalau raya tak macam kita. Kita raya puasa sebulan, raya sebulan. Rasulullah raya sehari je. Orang perempuan puasa dah tak cukup, datang haid mana cukup puasa. Tapi raya sebulan, nampak. Busuk punya orang.
Anu raya puasa dah tak cukup. Raya sebulan. Kadang sampai satu tempat tu ceramah malam ni baru start ceramah. Ha, duk raya tak habis-habis. Kita punya jantung ni, tempat iman ni, ulama bagi tahu dah. Dalam masa 3 hari kalau hati kamu tak dibasuh dengan ilmu, hati kamu jadi gelap. Dengar. Ha. Cuba fikir ha, kalau raya sampai 2 minggu kita tak menuntut ilmu, macam mana gelapnya jantung kita, hati kita tuan-tuan? Fikir ya, itu yang sedekah kudukuk punya orang faham. Tu tabung jalan tu orang perempuan walaupun tak bawa duit masuk gelang boleh. Mati situ lah jap lagi faham eh. Ha, kan susah awak tengok macam mana isteri Rasulullah, macam mana perempuan-perempuan zaman dahulu. Tengok Rabi'atul Adawiyah sampai diorang buat syair. Rabi'atul Adawiyah serikat yang tercipta. Rabi itu Adawiyah malam-malam semayang tahajud. Setiap-tiap hari puasa Senin kami. Badan dia kurai. Bukan macam badan bini kita macam penyu. Makan banyak sangat. Ha. Wajib suami bagi makan suami isteri wajib. Ni sehari 2 kali ya. 2 kali. Lebih tu harus. Ha. Contoh tadi dah bagi makan pagi, tengah hari dah bagi makan, malam bini minta tak wajib lagi ya. Ha. Pandai-pandai lah kau cari senari, wajib 2 kali ya. Ha. Berani, mampir kena katok ni. Ha. Eh, bukan tuan-tuan, aku pun kena katok ni. Ha. Orang perempuan juga buat main, nampak dia lembut je. Nampak dia lembik. Tapi bila dia datang syekh, habis. Ha. Mana-mana perempuan memang macam tu tuan-tuan. Tengok kalau dia makan, subhanallah. Tomak ninoh makan. Nombor ini. Bila datang syekh habis ha. Eh? Suami hebat macam mana? Ni syekh ni tanduk kabur lari tuan-tuan. Ya. Ha. Orang perempuan senjata dia mulut je, senjata dia faham. Eh. Lepas tu dia orang perempuan ni dimi suara ni aurat. Wah, eh. Ya, tapi ada pada ketika tidak aurat bila ada maslahat, bila dia antara murid dengan guru, apabila urusan perniagaan, apabila untuk menyelamatkan diri, apabila urusan-urusan yang dibenarkan, saja-saja tak boleh ha? Faham ya ha. Bila kita mengaji kita faham ha, dia tak ada gaduh faham ya ha, sikit-sikit haram, sikit-sikit haram ya, mengaji ya faham ya. Ni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha dah 11 minit tuan-tuan. Ya, 11 minit. Tak ada lama. Tuan-tuan kata nak jamu aku ikan baung kan? Ha, nanti sejuk. Faham ya? Eh? Pandai. Bagi tu bagi jamu hari raya ke apa? Jangan rasuah tak boleh haram. Faham ya? Eh? Hmm. As-siwaku mutakharah. Mutakharatul lil fami wa maradatul wa marjatul lir rabbi wa muhiddatul lil basar. Maksudnya bersugi itu menyucikan mulut, meredakan Tuhan dan menerangkan mata. Ha, nampak? Ini kelebihan kain sugi. Aku dulu tuan-tuan, inilah Nabi cakap tak bohong. Aku dulu pakai cermin mata. Pakai cermin mata. Kan? Bila aku beramal kain sugi, ya daripada umur 9 tahun aku beramal kain sugi, umur 9 tahun aku pakai cermin mata. Lepas tu aku amal kain sugi, aku amal sampai sekarang, aku tak pakai cermin mata. Tuan-tuan, ya? Ni kelebihan kain sugi. Kalau bab tentang mata pula dalam kitab tasawuf daripada Imam Asy-Syafi'i, eh, dari Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i bagi tahu dan Imam Ghazali pun bagi tahu di antara mata yang menjadi papa, mata itu selalu melihat kemaluan. Pasal tu kita papa, tahu apa? Mata ni tak suka tengok Quran. Kalau berak selalu tengok kemaluan. Oh, lambat panjang ni. Jangan selalu tengok. Bila tengok dia jadi apa-apa. Dia tengok tak haram. Tengok kemaluan sendiri. Dia harus. Suami melihat kemaluan isteri. Isteri melihat kemaluan suami. Dia makruh. Faham eh? Itu dikatakan di antara fardu. Dia boleh melanggar fardu. Iaitu apabila orang itu ingin menyunatkan, berhatankan seseorang itu. Nah, ini bukan fikah. Sebab itu aku nak tengok kemaluan Abang Azmi, tak boleh.
Tak boleh, tiba-tiba ustaz tengok jap boleh tak? Tak boleh. Tiba-tiba Abang Azmi nak bersunat, ya. Aku boleh lah tengok. Wah, kalau aku tak tengok hilang semua ah. Padah. Ha, ni hukum fiqh dia. Ha, faham ya? Hukum fiqh macam tu. Lepas tu mana fiqh? Faqah ha fiqh maknanya kefahaman. Ni mana fiqh? Ha, tu kena ngaji lah. Sebab tu dalam Korea kena ada ulama fiqh. Bila tak ada ulama fiqh dalam Korea, satu Korea berdosa. Lepas tu ulama, lepas tu Rasulullah suruh kita duduk kampung yang ada ulama. Bila ada ulama, dia menyelamatkan umat. Bila kita ada masalah, kita boleh rujuk dengan ulama. Ha, nampak? Lepas tu kalau nak pindah, cari kampung yang ada ulama. Kalau dalam keluarga ada ulama, beruntung kita. Untung lah, faham? Dia nasihat kat kita, tambah pula dalam grup. Dalam grup, dalam tu pasti kena ada ulama, kena ada orang soleh. Ya, kita terlajak, dia ingat kita. Faham ya? Kita terlajak, dia nasihatkan kita. Faham ya? Siapa dapat kawan orang soleh, untung. Dia akan tolong kita, akan selamatkan kita sampai negeri akhirat. Faham ya? Ini bab tentang kayu suri. Allah redha dan dia menerangkan mata. Menerangkan mata macam mana? Salah satu, dia melambatkan rabun dan menghindar daripada rabun. Dan matanya suka baca Quran. Baca Quran lah. Eh, banyak kelebihan kayu suri tuan-tuan. Aku sendiri dapat rasa. Wah, tadi petang tadi aku makan ya sotong goreng tepung, bertengger duduk-duduk. Nampak ya kelebihan kayu suri. Boleh ya baca Quran. Baca surah Ar-Rahman, baca surah Al-Waqiah ya. Baca bertengger sotong goreng tepung nak sampai. Sampai sotong goreng tepung, sadaqallahu alazim. Wah, tentu, tentu ah. Ya. Kalau tidak dok layan Facebook ya. Lah. Wah dada besar. Dalam Facebook banyak benda-benda haram tuan-tuan. Banyak benda-benda haram. Perhati-perhatilah orang perempuan yang sudah bernikah. Tengok-tengok kalau suami tu dia main handphone, handphone letak bawah meja, ada tengok benda tak elok. Hati-hati sikit faham, ya? Dalam ni akhir zaman ni dosa maksiat merata-rata dosa maksiat. Ambil pula kita duduk berjiran. Kadang kita tak pasang lagu-lagu yang haram, jiran sebelah pasang lagu haram. Kita semayang duha, Allahu akbar dah terikut. Tu kadang bahaya duduk-duduk tempat macam ni. Faham? Kita orang-orang soleh, tok-tok guru, dia uzlah dalam hutan. Dia pindah, dia buat perkampungan sebab nak menghindar daripada benda ni, ya. Faham? Ya? Dan sabda Nabi SAW lagi. Ha, malam ni banyak aku baca hadis. Faham ya? Tapi dah aku baca ni, aku kupas lah. Aku ambil fiqh sikit. Aku ambil tasawuf sikit. Aku ambil tauhid sikit. Ha, tu ya. Lepas tu kalau belajar ni, walaupun kitab tu kitab fiqh, kita kena masuklah tauhid sikit. Walaupun kita tasawuf, masuklah fiqh sikit. Faham ya? Jadi semua ilmu dapat. Tuan-tuan, ya. Lagi satu, kalau kita belajar untuk guru, belajar dengan ustaz, kita rasa dia ada current. Ya, ni guru aku pesan lah. Rasa ada current, dia masuk je ni. Dia sentak jantung. Itu ustaz tu, dia beramal. Haa, tentu. Ya? Dia ni ustaz ni jenis beramal ni. Malam-malam jenis duk baca Quran. Malam-malam jenis sembahyang tahajud. Jenis rajin sedekah. Faham? Ya? Jangan lepas ustaz ni. Ni di antara guru yang mursyid. Tuan-tuan. Ya, guru yang mursyid ni, dia masih ada lagi. Tapi dia tak tunjukkan dia ni orang yang hebat. Orang yang guru yang mursyid. Tapi kalau tuan-tuan dah dapat, dia pegang. Jangan lepih dah. Wah. Jangan lepih dah. Wah. Sekarang orang ceramah ni banyak. Tuan-tuan, banyak orang ceramah ni. Nah, beramal ni bukan senang. Orang alim. Alim ni. Orang alim ni menyelamatkan dunia. Tuan-tuan, itu bila sampai dunia nak kiamat ni, orang alim tak ada. Tuan-tuan, tinggal orang bodoh. Bah, orang bodoh. Sampai satu peringkat besok, orang nak urus jenazah dah tak tahu lah. Tak tahu dah. Mati lah orang ni. Buang dalam laut je lah. Buang dalam sungai lah. Dah tahu nak semayang jenazah, tak tahu dah. Nak mandi jenazah, tak tahu dah. Bah, Nama sekarang, benda ramai tak tahu. Kalau tuan-tuan tak percaya, bila tanya orang semayang jenazah, tanya. Tahu semayang jenazah? Tahu. Berapa rakaat? Oh, 3 rakaat. Ha. Berapa rakaat? Oh, 4 rakaat. Padahal 4 takbir. Dia kata 4 rakaat. Benda ni berlaku, tuan-tuan. Semayang sebelah aku. Imam Allahu Akbar. Tapi kedua, dia rukuk. Allah. Aku nak je kepijak orang ni. Bah. Ha, inilah masalahnya bila dia beramal, ilmu tak ada. Bah. Lepas tu kena mengaji. Lepas tu orang nak jadi menantu aku susah. Bah. Tu dua orang lelaki nak jadi menantu aku tanya. Rukun solat berapa?
Yang dia tentang imam ni, syarat jadi imam macam mana? Syarat jadi makmum macam mana? Dia semayang jenazah macam mana? Tahlil baca doa tahlil arwah macam mana? Baca depan aku sekarang. Baca lah. Tak dapat lagi. Balik. Dah dapat baru datang balik. Ngeh, senang nak dapat anak aku. Ya, ya, ya. Oh, senang tuan-tuan. Eh? Tuan-tuan nak dapat anak aku ke lambat lah. Kecil. Ah, ya? Sebab aku diterin memang bapak aku macam tu. Bapak aku terin apa? Kamu nak agama nombor satu. Ha, dia pesan tu lah. Agama nombor satu. Agama yang menyelamatkan kamu. Kalau kamu agama kuat, subhanallah, kamu duduk dalam hutan lah macam mana. Dalam gua, ilmu kau ada. Kau memang bersanad. Orang cari kau. Kau dalam gua pun orang cari kau. Kau tengoklah orang alim. Tengok tok guru almarhum ni Aziz Naimat. Masa dia ada setiap hari Jumaat, orang bawa air, berbotol-botol, beratus botol, minta air terang hati. Bukan apa pun, dia baca doa sikit, baca selawat ya. Orang minum, terang hati. Minum, penyakit diangkat oleh Allah sebab lidahnya rajin berzikir. Kita lidah, suka rokok ya. Rokok sembang aja lebih, faham ya. Poyo punya orang. Faham? Sembang lebih. Ulama hebat-hebat ulama ni. Tengok tok-tok guru. Ya, hebat-hebat. Malam main tajuk tak pernah tinggal. Kita semayang tajuk tunggu bulan Ramadannya. Bulan lain tak semayang tajuk. Semayang witi bulan Ramadannya. Bulan lain tak semayang witi. Faham? Ya, sibuk makan, berak, tidur, rokok. Makan, berak, tidur, rokok. Makan, berak, tidur, rokok, selfie. Itu tak habis-habis tuan-tuan. Ya? Ubah-ubah lah sikit. Ya? Ubah-ubah lah. Sebab kita ni dah umur 40 ke atas lah. Bila umur 40 ke atas ni dekat dengan mak, dekat mati. Ya? Kita semua mati kan tuan? Mati. Itu yang tadi aku doa tadi. Syarat nak masuk syurga, kena mati. Kalau tak mati, tak ada masuk syurga. Itu di antara yang pernah merasai mati, Nabi Idris. Dia pernah merasai mati, Nabi Idris. Di antara Nabi yang masih hidup, dan dia diambil nyawa, rohnya diambil. Dia di arasy Nabi Idris. Dia duduk di langit yang keempat. Kerja dia apa? Zikir lah. Semayang. Bukan main Facebook. Tak ada. Walaupun dia dekat dengan tu, setelah, faham ya? Duk zikir mayang, Nabi Ajri alaihi salam. Nabi-nabi ni suka kawan dengan malaikat maut. Tuan-tuan, ya? Baiklah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Tuan Nabi hebat, tuan-tuan Nabi. Siapa mimpi Nabi, subhanallah. Siapa mimpi Nabi, wajib syafaat. Tuan-tuan, ya? Orang ni wajib syafaat. Ini kelebihan, siapa mimpi Nabi, tuan-tuan rajin selawat. Ya, di antara ustaz yang rajin selawat sampai orang gelak ustaz selawat. Ustaz Jeffrey Al-Mahmudi. Sikit-sikit selawat. Sikit-sikit selawat. Sikit-sikit selawat. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli sayyidina Muhammad. Allahumma salli sayyidina Muhammad. Kita selawat tunggu bulan maulud. Dah maulud selawat. Itu sebab ada makan. Tak ada makan tak selawat. Bukan orang sini, orang tempat lain. Tapi tengok lebih kurang macam kat sini. Ni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatun bisiwakin afdalu min sab'ina salatin bila siwakin. Apa? Siwakin ni, siwakin. Satu sembahyang dengan bersugi itu terlebih baik daripada 70 sembahyang tanpa bersugi. Tadi aku sembahyang maghrib, aku bersugi. Allahumma tahhir fami wa namir qalbi wa harim jasadi alanna du'a lana. Minta diharamkan wa harim jasadi alanna, minta diharam jasad daripada api. Semayang maghrib 3 rakaat. 1 rakaat. Ni Nabi juga ni diganda 70 rakaat 1 rakaat. Subhanallah. Pakai serban lagi diganda pahala. Dah kahwin lagi diganda pahala. Bini bukan seorang, 3 pula tu. Allahu Rabbi. Tonton siapa bini seorang, kahwin lagi. Tambah pahala. Duit bukan tak ada, duit banyak ni. Handphone mahal-mahal, sport rim kereta 17 tu. Rumah batu, gaji 1,000, bini seorang. Gaji 2,000, kena bini 2. Baru pandai gunakan duit. Tapi kalau berani, tak berani, jangan. Nanti akan berlaku peperangan dunia yang ketiga. Yang main orang perempuan ni, yang main. Kalau berani, tuan-tuan balik cakap lah. Yang, ini kan hari raya. Ada apa, baby? Oh, ayah panggil suami baby.
Ayah, abang ingat macam ni. Abang ni rasa semua dah selesai lah. Kereta pun dah selesai. Bayar rumah dah selesai. Abang rasa ni abang mampu lah ya. Abang ingat. Dia tak panggil baby. Eh? Baby ingat. Baby nak tambah isteri lagi lah. Agar ayah ni ada kawan dalam rumah tangga. Apa? Apa ya? Ya, yang. Ya, yang. Itulah. Baby nak kahwin lagi? Boleh! Tunggu ayang mati! Nak tunggu dia mati, kita mati dulu! Faham? Haa, tuan-tuan, jangan main orang-orang ni, Allahu Rabbih, ya? Tapi sebenarnya, orang ni, lelaki ni, suami ni, nak buat apa pun, bukan nak buat poligami je. Apalah benda sekalipun, dia kena jujur dengan isteri. Selamat rumah tangga. Selamat. Ya, kalau telefon bunyi ke apa, kalau bini tanya, baby, apa dalam tu, siapa yang WhatsApp baby tu? Jujur je. Bahkan madu kau. Jujur je, tuan-tuan. Jangan bohong-bohong. Hidup rumah tangga berkat. Aku, tuan-tuan, telefon aku ni, bini aku boleh tengok? Tengok lah. Ayah nak tengok, tengok lah. Telefon abang tengok lah. Tengok. Tak ada apa pun. Tuan-tuan, daripada suami isteri ni, dia telefon ni, dia tidak ada kunci. Maksud walaupun ada kunci, isteri boleh tengok telefon suami. Tapi segi hukum syaraknya, haram isteri itu mencongkil dan membelik-belik handphone suami. Haram tanpa izin suami, tak boleh. Kalau suami harus dia melihat, akan jatuh wajib dia melihat telefon isterinya. Sebab isteri itu tanggungan dia. Tapi kalau suami isteri, dia tidak ada sembunyi-sembunyi. Ha, ni suami isteri. Tapi itu dalam kita fiqah, kita tasawuf, sampai ulama bagi tahu, jika baru tahulah suami itu, lelaki itu baik, tanyalah isterinya. Nak tahu kita ni tuan-tuan, tidur telanjang tak telanjang, dalam rumah jalan telanjang tak telanjang, tanya bini. Eh, kak suruh hebatlah macam orang soleh, macam orang soleh. Subhanallah. Ni tangan tasbih, subhanallah, 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 subhanallah. Nonton dalam rumah tengok Asru telanjang. Yang tahu bini aje, tuan-tuan. Sebab dia orang yang terdekat, orang yang rapat. Sama juga jiran. Nak tahu jiran ni baik tak baik, kata ulama, tanya jiran sebelah. Senang ke? Dalam kitab kata macam tu. Ni tuan-tuan, tentang bersugi ni, jangan tak beramal, ya. Ni dia kata ulama, apabila kamu berilmu, kamu beramal, beruntunglah kamu. Kalau kamu belajar, kamu tak beramal, subhanallah, bukan sekali cilaka, beribu kali cilaka. Tuan-tuan buka lagi kitab tasawuf daripada Imam Ghazali Hujjatul Islam, dalam kitab Bidayatul Hidayah. Tuan-tuan dah tahu kan, aku dah cerita pakai sugi kan, dah tahu ulama ni. Jawab ah. Ha. Tahu dah. Kena beramallah. Faham? Ya. Tuan-tuan, tuan-tuan rasa sendiri dalam ni dia ada ubat, tuan-tuan. Itu yang orang sekarang dia proses kayu sugi, dia buat ubat gigi. Tetapi kaedah tu bila kita beramal, dia tidak mendapat demnya fadilat. Faham? Itu dalam kata ulama, bila kayu sugi ni kering, tuan-tuan basahkan. Dalam ni dia ada ubat. Siapa beramal dengan kayu sugi ni, tuan-tuan, salah satunya menghindar daripada kena penyakit kanser khusus. Kanser usus ni, tuan-tuan. Amalah kayu sugi, faham? Dan yang kedua, dia beramal kayu sugi percakapan hikmah. Cakap dengan bini, bini dengar. Cakap dengan anak, anak dengar. Cakap dengan anak murid dengar. Bila dia berpidato, lancar percakapannya. Tuan-tuan tengok aku cakap kan lancar. Mana sangkut-sangkut. Tuan-tuan. Di antaranya pula, dia lambat sakit tulang belakang. Tuan-tuan, pinggang kuat. Amal gaya sugi. Sini, tiga di atas, dua di bawah. Buat 68. Tapi kat dalam, bukan kat luar. Dia buat kat luar. 68. Pegang macam ni, bukan macam ni, ni lain. Kena tahu. Baik, subhanallah, hebat tuan-tuan. Tuan-tuan amal lah. Aku beramal daripada umur 9 tahun. Sampai sekarang ni kalau tak ada kayu sugi, hidup aku tak tenteram. Hidup aku gelisah. Ada satu benda yang tak ada. Tuan-tuan, itu dia katakan orang yang sudah istiqamah. Bila dia istiqamah, bila dia nak tahu kita nak ikhlas tak ikhlas, kita istiqamah. Senang je, tuan-tuan. Buka lagi hadis satu lagi. Tak kupas-kupas. Nanti baru masuk tentang uduk ni. Ni baru beradab. Lepas tu nak ambil uduk ni, adabnya nak beruduk ni tak boleh bercakap. Tak boleh. Ni tak ada uduk tapi surah kat kolah, Pak. Nama itu Rafa'al Adasil Asqadilillahi Ta'ala. Kawan tanya.
Siapa ceramah ni? Ustaz. Siapa? Ustaz Nah. Sakit telinga. Keluar tiap telinga tu ceramah. Mana? Orang komen dalam Facebook cakap, kalau dengar aku ceramah, tiap telinga sambil keluar. Bohong. Mana tiap telinga sambil keluar? Tuan-tuan. Orang panggil aku sekarang Ustaz Penyerang. Dia kata aku ni Ustaz Penyerang. Dia kata siapa panggil Ustaz ni memang siap. Ustaz ni serang kamu. Tuan-tuan belajar sabar. Tuan-tuan kesenang ya. Kalau tuan-tuan rasa telinga panas, jantung panas dengar aku kuliah, tarik nafas dulu. Tenang. Sekarang tarik. Boleh? Tarik. Dia kalau telinga sakit, tu tanda banyak dosa. Suka dengar benda haram. Kau duduk dengar lagu. Rosana, kau gadis idamanku. Kalau nyanyi hebat. RM1. RM2. Nyanyi hebat. Kalau baca doa, geletar-geletar je doa. Suruh jadi imam kau lah. Engkau lah. Lama-lama semayang subuh lambat. Itu yang datang lambat semayang tu bukan apa. Takut jadi imam. Duduk luar tau. Maghrib tadi pun terhegeh-hegeh dekat luar. Jangan tunggu aku. Aku semayang jamak. Aku bukan orang sini. Aku musafir. Kalau imam ni cari imam yang makhraj sudah sedap. Cantik. Imam ni cari imam yang walaupun dia tua, tapi dia lantang baca Quran. Jangan cari imam yang subhanallah tak larat. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Makmum belakang nak terberak dah, faham ya? Kau baca terhegeh-hegeh baca, faham ya? Baca betul-betul ya. Tu kan baru ni kan, dekat mana Kuala Lumpur, makmum dengan imam dah bergaduh sebab imam tertinggal ayat Al-Fatihah. Jangan bergaduh, faham? Imam ni solat dia tak batal lagi. Contoh orang tak isyak, imam ni ayat Al-Fatihah, dia tertinggal satu ayat, dia tak baca, kita tegur. Subhanallah, tegur. Imam boleh dengar subhanallah, dia pasti tahunya, aku ada masalah ni. Ataupun kita baca lah ayat Fatihah yang dia tinggal. Dia tak batal semayang lagi. Bila dia memindah rukunnya, dia dah rukuk aja, baru dah batal solat dia. Ni kaedah solat. Solat ni, semayang ni, dia nampak senang tapi susah nak buat. Susah nak buat ni. Tengok semayang subuh, 2 rakaat. Tapi susah nak buat. Main subuh, 2 rakaat je. Susah orang nak datang. Susah. Sebab itu dalam hadis sebut, tentera Dajjal menyerang tentera Islam pada waktu subuh. Pada waktu subuh. Orang Islam waktu subuh tengah sedap tidur. Dalam hadis lain menyebutkan, syaitan meniup di punggung-punggung umat Nabi Muhammad. Dia tiup, kita tidur macam udang galah. Ni syaitan jahat. Syaitan ni sejahat-jahat dia. Syaitan ni, dia bukan tak semayang. Semasa sebelum dia dilaknat, dia semayang syaitan ni. Semayang, dia beribadah kepada Allah. Dia syaitan ni, iblis ni sebab dia keluar daripada syurga Allah. Sebab dia takabur. Dia bongkak, dia berlagak. Lepas tu kita tak boleh bongkak, tak boleh berlagak. Jumpa siapa, bagi salam. Orang tegur, orang nasihat, kita kena terima. Tuan-tuan belajar kita tasawuf. Apabila orang menegur kita, apabila orang nasihat kita, itu tanda kita ditegur oleh Allah. Contoh kita pergi-pergi pasar, selalu kita pakai kopiah. Tiba-tiba kita tak pakai kopiah. Kita lupa, tiba ada budak tegur. Acik, biasa acik pakai kopiah. Kenapa ini tak pakai kopiah? Nak ngoraknya. Itu tanda Allah tegur kita, dia hantar budak dia tegur. Allah ni sayang kita, tuan-tuan. Dia sayang kita ni, tuan-tuan. Sayang, nampak dia nak ambil kita punya nyawa pun. Dia bagi tanda, dia sakitkan kita. Itu dalam hadis sebut, bila siapa dah sakit-sakit sendiri, tu tanda dekat dengan mati. Tu sandor-sandor belajar, sandor tepi dinding, semua tanda-tanda kematian lah tu. Tuan-tuan, sakit pinggang, sakit lutut. Bukan tuan-tuan, aku pun sakit. Tuan-tuan, aku boleh ikut ni kan, aku tak ceramah ni maghrib ni. Tapi dah janji dengan tuan-tuan.
Sakit ruat melekat belah kiri sakit. Faham ya? Ha. Tapi kalau bab dalam bab tentang pengubatan, kalau sakit urat belikat ni, tandanya jin duk main kat situ. Bah, eh? Ha, memang kata kita ni tuan-tuan, jin ni dia akan cari jalan. Macam mana sekalipun dia akan ganggu kita supaya kita tak boleh buat kerja-kerja agama. Kerja jin. Faham ya? Ha. Jin Islam lain, jin kafir lain. Jin kafir ni subhanallah jahat. Jin Islam ni dia adalah sama macam kita, semayang. Dia ada perkampungan dia, dia ada masjid dia. Faham ni? Jin Islam ada ni, tengah dengar? Ada jin Islam? Eh? Setan mana? Banyak setan? Bukan tonton setan, bukan? Eh? Nanti salah faham. Ustaz kata kita setan. Bukan. Setan duduk tepi-tepi kita, dia kacau kita belajar. Wah, eh? Dia katuk-katuk kita punya lutut, katuk-katuk kita punya pinggang. Itu yang mula-mula duduk bersida, lepas itu duduk berlunjur. Eh? Ha. Lepas itu dia katuknya perut, kita membangun ketuk perut. Bangun keluar, tunjuk dengan ustaz, ketuk perut. Ingat dia kata sakit perut. Padahal tak sakit perut, keluar, isap rokok. Setan dia kerja, setan jahat. Setan ni. Kerjanya, kan dia berjanji dengan Allah. Dia kata apa? Ya Allah, aku minta dengan engkau dua perkara. Minta dua perkara. Apa engkau nak minta? Engkau minta lah. Aku minta dua perkara. Pertama, umur aku panjangkan. Tengok. Syaitan ni tak mati. Tak mati. Tuan-tuan bacalah ayat ruqyah. Power macam mana pun, dia tak mati. Dia cuma terbakar. Kata ulama, kalau dia terbakar macam mana? Kan dia dijadikan, dicipta oleh Allah daripada api. Aku bagi senang tu. Kita punya kulit ni, kita cubit. Macam itulah tuan-tuan. Ya? Ha, tu kaedah dia. Dan dia berjanji dengan Allah lagi. Ya Allah, aku nak sesat dan aku bersumpah akan menyesatkan cucu Adam sampai mereka nak mati. Aduh. Itu yang bila orang nak mati sakaratul maut, ulama kata bila orang tu minta air, bawalah air cepat, jangan lambat. Bila lambat nanti syaitan akan bawa air, syaitan akan goda orang tengah sakaratul maut. Tuan-tuan, ya? Ha. Okey, jangan mau, jangan bawa air teh tarik. Ha. Air-air dia bawa teh tarik. Ya? Bawa air cendol. Bawa air zam-zam tu. Ha. Ya? Ha. Sebab itulah rumah kena ada air zam-zam. Di antara air yang dibenci oleh syaitan, air zam-zam. Tuan-tuan, kena ada air zam-zam dalam rumah. Ya? Ha. Itu kalau bersurau, mesti ada kolah. Kolah ni bagus. Sebab apa? Kolah ni, orang soleh, tok guru, ahli ibadah, orang solat, dia celup dalam kolah. Tu kolah, kolah surah masjid ni, kolah ni bagus sebab dia celup oleh orang-orang soleh. Tapi hati-hati, bila bangun dia daripada tidur, Nabi beritahu, ulama beritahu, tangan kamu sunat basuh. Sunat, bukan harus, sunat dapat pahala. Sebab orang tu tidur, tangan tak tidur. Tak tidur, dok korek dia punya, dok korek orang punya, jumpa. Tuan-tuan, Rasulullah kalau bangun pada tidur, dia buat apa? Bangun, gelak-gelak dah betul lah tu. Rasulullah bangun pada tidur, dia baca apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dia buat empat perkara. Kita bangun pada tidur, kita buat apa? Itulah. Kalau kita umat Nabi Muhammad, cinta ke Rasulullah, kita kena buat macam mana Rasulullah buat. Dia bangun daripada tidur, dia buat empat perkara. Pertama, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kedua, dia bangun daripada tidur, dia buat apa? Dia bersugi. Buat, ni Rasulullah lah. Kita bangunnya cair rokok sedap sungguh. Yang ketiga, Rasulullah bangun pada tidur, dia berwuduk. Ambil wuduk. Yang keempat, dia solat. Allahu akbar. Ni kelebihan berwuduk, faham? Orang berwuduk ni subhanallah, dia didamping oleh malaikat Allah. Malaikat duduk dia. Bila orang ni batal wuduknya, zaki malaikat. Tuan-tuan, dalam kitab lain menyebutkan lagi, aku lupa nama kitab ni. Kalau dalam rumah Allah, tak kira dalam surau, dalam masjid ke, bila kita ketik macam ni, lari malaikat. Malaikat ni dia tak suka benda-benda yang bising-bising, yang mengganggu. Ni malaikat Allah. Malaikat Allah ni subhanallah, dia sami'ana wa ato'ana. Malaikat Allah ni bersih sangat, dia tak buat dosa. Itu yang berlaku pada tahun bila, zaman bila, ada seorang mamat kata, tak wajib percaya dengan malaikat. Dia kata malaikat buat dosa. Dia ingat malaikat isap rokok kot. Ingat malaikat makan budu kot. Malaikat ni mana makan? Dia tak makan malaikat ni. Nak jumpa malaikat, kita kena bersih. Bersih. Rajin zikir, rajin selawat, dia baca Quran, semayang malam.
Kena tawaduk, merendah diri, cakap tak banyak. Cakap sikit je. Kalau orang tasawuf, cakap tak banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey? Pergi mana? Surau. Buat apa? Banyak tanya. Ni orang tasawuf. Kita kalau orang tanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin mana? Surau. Oh, sama lagi surau. Nanti jangan lupa. Lepak. Ada okok pun. Okok. Kita bukan tasawuf. Kita orang pekeh. Orang pekoh. Faham? Ya? Orang ilmu pekoh. Faham? Orang tasawuf, subhanallah. Dia tak makan, kena makan ni. Sebab dia jaga sungguh tentang barang-barang subhat. Tuan-tuan tahu apa itu subhat? Subhat ni di antara salah satunya, bila makan di kedai makan, orang yang masak ni, dia basuh tak bersih. Dia beli sayur, beli ayam, wallahualam takak jual beli ke tidak? Ha, ni subhat. Dia benda ni samar-samar. Subhat. Berbeza haram. Haram lain. Wah, ya? Ha. Dan sabda Nabi SAW lagi, tuan-tuan. Ya? Nangis sahab, pukul 9 aku berhenti. Sabar, banyak sabar. Wah, ya? Ha. Dia memang belajar ni, dia tak tenteram. Tak tenteram. Gelisah. Punggung tu macam ada lintah. Wah, ya? Lintah duk main. Yang main tu syaitan tu. Dia cucuk punggung. Cucuk punggung. Ha, eh? Syaitan ni tu hebat, ilmu syaitan ni. Dia boleh masuk ikut darah. Dia boleh masuk ikut saluran-saluran udara. Lepas tu bila kita belajar beradab beruduk ni, Rasulullah suruh kita ambil air masuk dalam hidung ni. Walaupun dia sunat, Rasulullah suruh embus. Embus. Agar syaitan dalam lubang ni dia keluar. Sebab itu di antara lubang-lubang rongga, tempat berteduhnya syaitan. Apa? Lubang punggung. Lagi ya. Ni akhir zaman banyak orang suka main ponggong. Akhir zaman. Hati-hati ya. Jangan main ponggong. Faham ya? Walaupun ponggong isteri sekalipun. Tak boleh. Wahai Abang Sado. Orang nak telefon aku. Kenapa ni kak? Tanya suami saya main ponggong saya. Aku kata Allahu Rabbi. Beruk pun tak main ponggong. Aku cakap. Tuan-tuan, nampak tuan-tuan. Ya, dunia nak kiamat dah. Dah lagi tu satu. Yang keduanya, bila kita buat benda haram, Nabi tak bagi cerita ke orang. Tak bagi. Contoh, kita pernah berzina. Pernah minum arak. Pernah masuk kelab malam. Pernah main judi. Pernah bantai dada. Kita dah bertaubat. Kita ceramah. Contoh, orang panggil kita ceramah. Maklumlah abang kawasan. Dah bertaubat kepada Allah. Sini ada tatu kamu kapak. Gambar kapok atas sini, gambar kapok. Ceramah. Saya ni tuan-tuan, masa saya dulu saya jahat. Saya kalau pukul orang, teringat orang, saya makan ni. Hebat sangatlah Allahu Rabbi tuan-tuan. Nabi tak bagi kejahatan kita pernah buat, Nabi tak bagi cerita ke orang, Nabi tak bagi. Aib. Walaupun dengan orang terdekat sekalipun, dengan bini kamu yang kamu tidur setiap malam pun, Nabi tak bagi cerita. Sebab apa? Pada ketika dia sayang, dia simpan rahsia kamu. Pada ketika dia marah, berlakulah cerai-berai, dia akan mengaibkan kamu. Faham? Sebab itu dalam telefon ni, jangan simpan gambar-gambar telanjang ni. Ni tak ada. Kadang-kadang mandi, selfie, telanjang. Faham? Kan dia caya tuan-tuan ni. Kau dia caya ni, faham? Itu kadang telefon takut kawan tengok. Faham? Jangan bahaya tuan-tuan. Mana tahu berlaku pada satu hari telefon tertinggal dekat surau. Awak pengerusi surau. Faham? Tertinggal. Telefon memang jenis tak ada kunci. Memang tertinggal. Datang pula tu siap terbuka. Telanjanglah pengerusi. Bodoh betul pengerusi. Nampak? Ini jadi masalah. Dia menjadi fitnah. Kalau jenis tu siap yang pandai simpan rahsia, tak apa tuan-tuan. Ke situ dah pergi. Aku pun tak tahu tuan-tuan. Kita tengok hadis Nabi ni. Dah 42 minit tuan-tuan. Kau 9 kita berhenti. Dan sabda Nabi SAW lagi. Laula an asyukka ala ummati. La amartuhum bisiwak inda kulli solatin. Sebenarnya aku kalau ngajar ni, aku jarang baca kitab-kitab hadis. Aku kalau ngajar, banyak baca kitab fiqah, banyak baca kitab tasawuf. Tuan-tuan, ya? Jarang aku baca ni. Sebab aku lebih, sebab itu kalau kita belajar dalam bab tentang berilmu, wajib belajar kitab tauhid, wajib belajar kitab tasawuf, wajib belajar kitab fiqah.
Belajar hadis ni dia tak wajib, tu kena faham. Jangan salah faham. Sebab itu bila jemput, bila tuan-tuan menjadi AJK surau dan masjid, wajib mencari ulama ustaz yang mengajar tauhid, fiqh, tasawuf. Hadis ni untuk menempel sahaja, tu kena faham. Kadang orang dah sibuk, dia panggil ustaz, 10 ustaz semua dah baca kitab hadis. Ya, kadang cerita alam, cerita bab tentang alam barzah, cerita hadis dia. Cerita, yang wajibnya tentang ilmu-ilmu farna'in, tuan-tuan. Itu yang wajib ya. Tapi tak salah baca. Tapi akan salah apabila kita tidak mendahului yang wajib-wajib. Itu kena faham lah. Ya? Ha. Mana hadis ni? Sekiranya tidak menyukarkan umatku. Nampak? Nabi ni kalau malam-malam, dia kalau doa, doa untuk umat. Ya ummati, ya ummati, ya ummati, salim salimna. Nampak eh? Ha, kita malam Allahu Rabbi. Tuan-tuan tengoklah kalau buka bab korban. Bab korban, kita ni sebenarnya dah korban lah. Ha. Nabi dah siap korban lah untuk kita lah. Ha. Kita, Nabi tanda dia sayang dengan kita. Ha. Kan semasa Nabi berkorban, ini adalah korban untukku dan untuk umatku. Tuan-tuan buka bab kitab bab korban. Ha. Ha, ni hari raya korban dekat lah ni. Ya? Ha, hati-hatilah, faham? Ya? Ha, bab korban, kena mengaji bab korban. Bab korban wajib, bab korban sunat, kena mengaji. Orang kafir zimi, kafir harbi, yang di mana dibenarkan boleh bagi. Kafir yang macam mana. Kalau kafir zindik, kafir yang macam mana. Syirik khafi, syirik afan khafi, syirik jali, yang macam mana. Mengaji lah. Tuan-tuan, untung belajar ni. Apa untung belajar? Bila kita dalam keadaan belajar, kita salah dalam keampunan. Allah ampun kita, tuan-tuan. Kita orang yang mati dalam menuntut ilmu, mati syahid. Syahid, tuan-tuan. Eh, Allah, nanti makan-makan ikan bawang, tercekik ikan bawang. Mati, mati syahid. Tuan-tuan, tapi saja-saja cekik, mati katok. Wah, eh. Ha, nah, dah faham. Sebab tu orang mati bunuh diri ni, kadang orang tanya, adakah mereka masuk syurga? Adakah mereka mati kafir? Orang mati bunuh diri ni, dia tak mati kafir. Faham? Adakah dia masuk syurga Allah? Masuk syurga Allah. Macam mana tentang azabnya? Dia diazab sebanyak mana, selama mana, itu adalah urusan Allah. Ha, ya? Ha, kadang orang kata orang bunuh diri ni mati kafir. Siapa kata mati kafir? Faham ya? Ha. Tengoklah dia nanti dia kena azab macam mana? Azab dekat negeri akhirat tengok. Kalau dekat dunia dia minum klorok, nanti dekat negeri akhirat dia akan diminum dengan klorok api neraka Allah. Ha. Kalau dia tikam-tikam tubuh dengan pisau dekat dekat api neraka Allah, dia tikam tubuhnya dengan pisau api neraka Allah. Dia mesti seksa dia punya azab. Ya. Yeah? Ha. Kalau terjun jambatan bola pinang, nanti dia terjun. Dia terjun dalam api neraka Allah. Betul lah api neraka Allah ada sungai. Sungai yang bernama Sungai Gayu. Ada tasik yang bernama Tasik Lam-Lam. Ya? Kalau dalam syurga Allah, sungai syurga Allah ni, dia berbeza sungai di dunia. Dia berbeza sungai di neraka. Sungai syurga Allah ni, tengok gerak hati kita. Kita nak sungai ni lurus, sungai itu jadi lurus. Kita nak sungai ni bengkang-bengkok, sungai itu bengkang-bengkok. Dalam syurga Allah, sungai syurga Allah tidak ada tebing. Sungai susu tu tak pernah basi. Tuan-tuan. Oh, tuan-tuan. Bukan macam susu kat dunia, basi. Ya. Yeah? Minum susu, sunnah minum susu. Wah. Susu bini sunnah, tak sunnah. Wah. Ya. Yeah? Minum boleh tak? Boleh. Haram tak haram. Haram harus menjadi haram bila habis susu bini. Ha. Habis haram, bini nak nyusu, anak nak nyusu tak ada susu. Mak cakap habis lah tadi bapak hang bantai lah. Dia mengaji hukum fiqh dia. Faham ya? Dia tuan-tuan, dia berbeza babi. Kalau babi ni dia haram mutlak. Faham ya? Sama kat hukum fiqh. Dia haram mutlak. Dia berbeza hukum-hukum yang lain atau hukum yang lain kebanyakan banyak yang haram. Entah ya. Ha, harus betul tengok melihat perempuan dia harus dia tak haram. Bercakap dengan perempuan asal hukum dia harus dia tak haram. Dia akan jatuh haram bila mendatang syahwat. Kan susah pun ya? Tapi kalau tuan-tuan suka dengan perempuan, senangnya, tak payah susah-susah. Faham? Bila kita suka perempuan tu, kita datang surau, nak perempuan ni datang surau, dia keluar tanya, Assalamualaikum. Dia jawab, Waalaikumsalam. Saya ni orang kuat surau. Ya, ada apa abang? Saya cadang nak kahwin lagi ni.
saya suka dengan saudari. Tak boleh, saya bini orang. Bila kata dia dia ada hak orang, tak boleh. Sebab itu hukum merisik ni dia sunat. Suka perempuan ni risik ah. Jalan-jalan numpuk nampak orang perempuan sapu sampah. Tanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Acik, akak, tolong tanya boleh? Boleh. Akak dah berpunya ke belum? Akak ni memanglah dah tak ada yang berpunya. Tetapi akak ni tak teringin lagi nak kahwin lagi, tak teringin dah. Jalan lagi. Nampak orang perempuan sapu lagi. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Akak nak tolong tanya boleh? Betul ke tadi akak yang sapu mula-mula tu dia kata dia tak nak kahwin lagi? Betul. Akak ni yang nak kahwin. Faham. Dia senang ya. Merisik. Faham. Jangan buat benda-benda haram. Faham ya. Ni kadang-kadang tak ada. Duk kacau orang malam-malam. Duk WhatsApp. Duk edit-edit. Kadang gigi tak ada. Duk edit ada gigi lah ya. Kadang gambar-gambar WhatsApp ni dia bahaya. Faham? Bahaya. Kadang dalam WhatsApp, subhanallah, kemain cantik. Ya Allahu Rabbi, gigi tak ada, ada gigi. Bila jumpa Allah. Ni berlaku di Pulau Pinang. Anak murid aku lah. Anak murid aku ni, dia dah kematian isteri. Faham? Dia tak aib sebab aku tak cerita namanya, tempatnya. Faham ya? Dan kampungnya. Dia umur dah 72. Orang lelaki ni yang main umur 70-80 pun suka perempuan ni. Faham? Yang main jalan tengik. Oi, dengan perempuan suka. Betul aku mengajar. Kenapa tuan-tuan duduk jauh-jauh? Sebab yang cakap ni lelaki. Cuba cakap ni perempuan. Duduk depan ni tengok buah dada, buah kopek. Faham? Itu orang lelaki ni kesukaan melihat buah dada. Yang kesukaan melihat punggung perempuan. Siapa sekalipun. Gusak yang ceramah pun suka. Faham? Tuan-tuan. Ni berlaku di satu tempat. Kata ustaz, saya dah masuk meminang ni dah 2 kali dah. Pertama ustaz, saya dan keluarga dah pergi merisik perempuan ni, merisik lah. Dah setuju dah semua ustaz, setuju lah. Pergi-pergi meminang ustaz. Allahu Rabbi. Tak jadilah saya ustaz. Kenapa tak jadi haji? Dalam gambar Allahu Rabbi cantik perempuan ni. Cantik sangat. Putih ya Allah. Bila saya datang ustaz Allah macam negro. Ni kadang masalah suka edit-edit. Jangan edit-edit. Senangnya orang perempuan, orang lelaki kena cantik, kulit tegar, malam-malam ambil uduk semayang tahajud. Tu orang dulu rumah dorang pakai air perigi. Bila air perigi ni dia kena embun-embun air daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia menegangkan kulit. Kali kedua dia kena lagi, kena lagi. Pergi ahli keluarga rekomen kan dia. Rekomen lah. Dia umur 72. Pergi rekomen. Pergi masuk minah, dah tuan. Buka tirai. Dia umur 72. Yang dia orang nak rekomen kat dia ni umur 76. Dia kata, ustaz macam mana saya nak jaga dia? Dia pun tak larat jaga saya, ustaz. Ni kadang salah, faham ya? Kadang sedar diri dah sikit. Umur 72 nak umur 22. Payah, faham? Ya? Tapi kalau nak umur 22, nak umur 30, umur 29, jumpa kat aku. Ada ayat dia. Faham ya? Tuan-tuan. Bini aku muda, tuan. Umur 29. Jalan dengan korang kata anak aku ni anak bini aku lupa. Bagi biji dia abang. Tapi kena ingatlah, bila isteri muda kerenahnya lain. Suami kena banyak sabar. Banyak sabar. Dah 8.52. Lagi 8 minit. Tuan-tuan, masa itu emas. Aku kena kejar masa. Tuan-tuan fikirlah, 1 minit pembayaran RM150. Boleh malam ni bagi aku RM5,000. Mampu ya. Aku tak minta duit tuan-tuan. Tuan-tuan bagi berapa pun aku ambil. Aku tak marah. Tak marah.
Ya, ha, tu yang malam tadi aku beritahu. Malam tadi ke aku beritahu? Aku beritahu lah malam tadi. Ya? Tuan-tuan, aku cakap, kalau tuan-tuan nak bagi aku berapa berterulang lah, kadang kalau kau WhatsApp aku pun, Ustaz, saya nak panggil Ustaz ceramah. Kalau saya bagi RM10 kat Ustaz, Ustaz ceramah tempat saya, Ustaz datang tak? Aku jawab, InsyaAllah, saya datang, haji saya datang. Tapi haji bodoh lah. Aku cakap ujungnya bodoh lah. Sebab apa? Dengan agama jangan kedekut sangat. RM1, subhanallah. Sebab yang mula-mula masuk dalam syurga Allah, iaitu para dermawan. Dermawan lah. Dia masuk syurga dulu. Yang kedua baru orang, barulah ulama. Yang ketiga baru orang mati syahid. Tuan-tuan, ini kelebihan dermawan. Tuan-tuan. Satu lagi aku baca. Aku nak baca doa tentang beruduk. Faham ya? Selepas baca doa tersebut, basuhlah kedua-kedua tanganmu. Tangan kena basuh eh? Itu nama uduk ni, basuh tangan sungguh. Kalau uduk ni dia kena dialih, kena faham. Ya? Uduk ni dia kena alih. Beruduk ni hati-hati. Kalau kita kuku ni panjang, kena kelepek. Kena dikelepek agar masuk air. Faham ya? Uduk orang ambilkan macam mana? Sah tak? Sah, tak masalah. Ya, tapi tu kalau orang sakit macam mana, dia kena semayang lah. Kalau tak boleh ambil uduk, orang ambilkan uduk. Orang beruduk ni untung, tuan-tuan. Jadi kalau kita marah, ambil uduk. Ya, dah ambil uduk, tak hilang marah juga, buat semayang. Kalau semayang tak hilang marah, buat baring. Kalau baring tak hilang marah, buat tidur. Tidur tak hilang marah, mati bagus. Faham ya? Tuan-tuan, mana ada orang tidur hilang tak hilang marah. Faham ya? Lepas tu kalau buat tidur, hati-hati. Ya, kadang orang tanya, Ustaz, suami saya ni dia tidur tapi dia jatuhkan talak kat atas saya. Macam mana hukum Ustaz? Tak jatuh talak sebab dia tidur. Tapi kalau bab mabuk, ada dua kaedah. Hati-hati bab mabuk. Kalau dia mabuk disebab minum air daun ketum, dia mabuk dia minum arak, dia mabuk disebab atas asbabnya, dia mabuk, dia jatuhkan talak ke atas isterinya. Jadi kata ulama, jatuh talaknya sebab dia jatuhkan talak walaupun dia mabuk, sebab atas bersebabnya dia mabuk. Kalau dia mabuk bukan atas bersebabnya, dia jatuhkan talaknya, tak jatuh talak. Kena ngaji tu. Lepas tu talak dia banyak. Talak sore, talak rujai, talak kabir, talak kinayah, talak hukum, talak bertulis, talak mabuk, talak tak mabuk, ya, talak dipaksa, tidak dipaksa. Lepas tu bab dusta ni, iaitu asal hukum kazib ni dia adalah haram, tak boleh. Dia akan jatuh sunat. Kita menipu tu jatuh sunat dan jatuh wajib kita menipu. Kalau kita tak tipu, orang ni akan dibunuh, akan teraniaya. Buka dalam kitab tasawuf pun ada, dalam kitab fiqh pun ada, ya. Kisah di antara suami ini, dia ada dua isteri. Ada dua isteri, sunat dia bohong isteri yang pertama agar dia isteri yang kedua ni berdamai dengan isteri yang pertama. Jatuh sunat. Dan wajib orang itu menipu pada orang lain sebab orang lain itu menanyakan kepada perempuan itu sebab perempuan itu dan lelaki yang dia orang nak jumpa ni sebab dia nak menzalimi, nak tangkap, nak bunuh, nak hina. Maka wajib kita bohong. Ini kenapa tu asal hukum dia haram, kena bukalah ni hukum fiqh. Dia panggil hukum taklifi, hukum wada'i. Mani'ul asbab, mani' ni tegah. Mani'ul asbab, tegahan bagi bersebab. Mani'ul hukum, tegahan bagi hukum. Ini hukum fiqh. Faham ya? Macam babi ya, babi asal hukum tak boleh makan, tak boleh. Tiba-tiba nak berjamuan hari raya, beli babi seekor buat, tak boleh. Ya, bakul lemang, hari ini kita makan rendang babi, tak boleh. Dia jatuh yang jatuh daripada haram, jatuh harus kita makan. Bila kita makan, kat kedai makan, tiba-tiba dah habis makan, orang cakap, tadi kau makan tu daging babi. Dia tak berdosa sebab kita tak tahu. Tapi macam mana kaedah? Tak payahlah nak samak-samak dalam mulut. Masuk tanah, air 7 kali, tak payah. Kau-kau mudah. Ini kaedah dia. Lagi 3 minit. Aku nak tanya sikit pada dia. Tanya yang marah ke aku . Berapa bulan yang lalu aku datang, orang sini ramai. Ni dah kurang banyak-banyak meninggal ke apa? Atau banyak dah pindah? Dah banyak pindah ke? Oh, tak tahu. Mudah-mudahan kalau dia ada, dia mendapat hidayah daripada Allah SWT. Faham ya?
Sebab tu kalau bab mati ni, sebab akhir zaman ni, benda tu Nabi beritahu, tanda-tanda kiamat makin dekat, ramai orang mati mengejut. Itu mati mengejut ni tanda kiamat. Faham ya? Kau tengok sendiri ya. Ya, mati mengejut ni banyak. Ya. Ha, kita accident tu, tu mati mengejut ah. Faham? Ya. Itu tuan-tuan, tuan-tuan kena beramal dengan ayat surah At-Taubah tu ayat 128, ayat 129. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Maghrib baca paling kurang 3 kali, paling terbaik 7 kali. Subuh pun sama 3 kali ataupun paling terbaik 7 kali. Siapa beramal ayat ni sebanyak mana, selama mana dia beramal, semalam itulah Allah panjangkan umurnya. Dan dia apabila umurnya dah dekat dengan mati, Allah lupakan ayat ni. Tu kalau segi akhirat, segi dunia, accident macam mana pun, Allah jaga dia. Segi dunia, dia hindar daripada kena sihir. Segi dunia, rezekinya dilapangkan oleh Allah. Segi dunia, dia digeruni penduduk langit, penduduk bumi. Oh, dia menjadi orang hebat, tuan-tuan. Aku ayat ni tak pernah tinggal daripada umur 9 tahun, tuan-tuan. Ya, yeah, tak pernah tinggal aku ayat ni, faham? Aku ceramah ni tuan-tuan, garang ni, faham? Orang tak, aku tak, orang tak pukul aku pun. Faham? Ingat tu, dah tua! Datang surah, lambat eh! Orang keluar tak apa, ustaz, ustaz ceramah saya suka, ya maaf, ustaz. Ha, ceramah garang kan? Eh? Itu yang dekat Pening, orang pegang aku. Ustaz, kata orang tak sembahyang dalam kubur jadi babi. Jangan kata jadi babi. Hinzir lah. Babi hinzir sama lah. Ha? Eh? Lepas tu, daripada cakap, ustaz, saya minta maaf dah. Maksud tadi saya emosi. Saya sayang, ustaz. Ha? Kelebihan ayat ni lah. Eh? Tuan-tuan aman. Nanti balik rumah. Tuan-tuan lambat balik. Bini mula-mula makan. Balik lambat lah. Alamak, yang minta maaf. Tuan-tuan aman ni lah. Eh? Ini kelebihan ayat ni, tuan-tuan amat kan? Ha, eh? Kalau dalam air dalam ni ada yang panas ni, air kopi jantan. Oh betul, kopi jantan hebat orang sini. Subhanallah. Eh? Orang sini tak kedekut tuan-tuan. Eh? Hebat orang sini. Eh? Kalau dalam air kita minum mana-mana, dia ada sihir, dia ada santau, orang nak buat tak elok, kita pegang tuan-tuan, automatik pecah. Ini kelebihan ayat surah At-Taubah tuan-tuan. Eh? Ha, amal ke lah. Tuan-tuan senang, buka dalam telefon ada, cari surah At-Taubah, ayat atau surah At-Taubah, ayat 128, ayat 129. Amal kan? Tapi kena ingat, bila lagi 60 hari nak mati, ayat ni lupa. Ha, ni yang orang takut ni. Wah, eh? Apa nak takut? Tapi kita tak tahu hari apa, waktu bila, masa bila, kita tak tahu. Cuma Allah bagi tanda, bagi alamat, dah dekat dengan mati. Apa tujuannya? Kita boleh bayar hutang cepat, boleh kodok semayang, boleh kodok puasa. Wah, ya. Boleh isteri pula jenis lawan suami, boleh minta maaf dengan suami. Ah, baby, ayang tak lawan dah. Ayang sayang baby. Tapi umur ni boleh panjang dengan jalan berdoa, dengan jalan sedekah. Ada seorang sahabat, sahabatku lah. Dia sakit kanser tahap 4. Jumpa doktor, doktor kata, Haji, Haji punya umur tak lama, lagi 6 bulan ni. Lepas aku nangis, ustaz, saya lagi 6 bulan, tak ada lah. Ustaz dah tak ada kawan saya. Aku cakap dengan dia apa? Haji, sekarang ni Allah ni, Tuhan ni, Allah ke doktor? Allah. Kalau Allah, siapa yang panjangkan umur Haji? Allah. Doktor tu siapa yang jadikan? Allah. Busuk punya orang. Oh, bila dia dengar busuk punya orang, dia tersentak. Bodoh sedar. Ya, betul lah ustaz. Eh? Takut no pasal mati. Memang semua orang mati. Itu. Kau ni macam ni, Haji. Ya, nak panjang umur senang lah. Malam-malam main tahajud jangan tinggal. Rajin berdoa minta dengan Allah. Malam-malam minta doa dengan Allah minta. Pagi-pagi dah keluar rumah tu, Haji serkah kau orang. Serkah. Paling kurang RM2 serkah. Jumpa siapa serkah. Orang kafir ke Islam serkah. Dia amalkan tuan-tuan sekarang umur dia. Sekarang ni dah 6 tahun hidup ni. Tuan-tuan. Nampak? Ni kelebihan orang berdoa, kelebihan orang sedekah. Macam tuan-tuan lah. Kalau ikut tuan-tuan dah mati lah. Dah mati ni. Sebab rajin sedekah.
Faham. Kalau ikut dah mati lah. Sebab rajin sedekah. Orang rajin sedekah ni umur panjang. Faham. Senangnya nak panjang umur rajin sedekah. Faham. Wallahualam. Dah 9-2 minit. Perjanjian tetap perjanjian. Faham. Mula sebelah aku tutup tuan-tuan. Ya. Ni aku nak beritahu macam biasa kan tuan-tuan pernah ambil minyak kasturi kijang, kalau tuan-tuan dah habis ambil je kat luar ya. Kalau tuan-tuan nak guna bukan susah pun, tuan-tuan sapu baca selawat ya. Kalau nak untuk buat minum, kalau untuk spray dalam rumah senang je. Kalau untuk minum, titik dalam air, masuk garam setengah cubit, masuk dua titik, kacau-kacau-kacau, baca selawat, baca Fatihah, baca surah An-Nas, surah Ikhlas, baca selawat Syifa, minum untuk dalaman, untuk jantung, untuk kekuatan roh, untuk penyakit dalaman. Tapi dua titik. Kalau untuk spray dalam rumah, gangguan jin, syaitan, apa-apa, ataupun untuk menghalau cicak-cicak ni, tuan-tuan, masuk 7 titik. Dah banyak anak murid aku buat, tuan-tuan. Ada dekat luar, tuan-tuan boleh ambil seorang satu. Tapi dah ambil, bayar. Ini aku pesan yang leluk, nanti dia ambil belah. Ambil belah, ambil belah. Aku kerja orang, faham ya. Bagi duit minyak dah letak banyak, aku jual dia ambil belah lah tu. Ya, tuan-tuan. Bila aku rasa sambil cukup kat sini, insyaAllah kalau besok siapa nak dengar kuliah, ada di masjid, bukit. Bukit Kuang, tuan-tuan. Tuan-tuan datang lah. Belajar percuma, duduk percuma, lepih makan, lepih makan pula. Lepih belajar, ada makan, tuan-tuan. Ya, datang lah. Aku besok dah tak ada, aku dah pergi ke Kuantan. Ya, nanti balik Kuantan, sampai besok malam Kuantan, ceramah Masjid Pelindung, sampai rumah pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi, nanti pukul 11, ada kenduri pula anak aku kekah. Tuan-tuan 8 datang lah ya. Tapi kat rumah mak mentua. Lepas tu pukul 3 aku kena cabut pergi taping ceramah pula tuan-tuan ya. Aku jarang ada rumah, jarang jumpa bini. Jumpa sekejap ya. Tengok-tengok. Tapi anak sebelah juga ya. Kalau jumpa lama-lama mahu anak 60 tuan-tuan ya. Bina'udzubillah ya syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma atimlana bi khusnil khatim ولا تحتم علينا بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته